Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai satu hal yang apabila kita kerjakan secara rutin, maka insya Allah apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa satu hal tersebut? Yakni sholat tahajud. Seperti yang kita tahu, sholat tahajud adalah sebaik-baiknya sholat sunnah setelah sholat fardu. Dalam surah Al-Isra ayat 79, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan pada sebagian malam dirikanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Dan sebaik-baiknya sholat setelah sholat wajib adalah sholat lail. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, kalau kita mau berpikir betapa istimewanya sholat tahajud ini apabila kita mampu untuk menjalankan secara rutin. Namun yang terjadi adalah banyak dari kita yang belum sadar dan masih malas untuk mengerjakannya. Saya berharap setelah mendengarkan video ini, saudaraku semuanya mulai berniat untuk mencoba mengerjakan sholat tahajud. Meski di awal terasa cukup berat, akan tetapi kalau kita sudah merasakan manfaat dari mengerjakan sholat tahajud, insya Allah yang dulunya terasa malas dan berat akan hilang seiring berjalannya waktu. Sahabat beriman, ada beberapa waktu yang tepat untuk mengerjakan sholat tahajud. Waktu yang utama untuk mengerjakan sholat tahajud adalah pada sebagian malam, yang artinya setelah jam 12 malam sampai menjelang subuh dengan didahului tidur terlebih dahulu. Kenapa harus setelah tidur? Karena arti dari tahajud adalah terbangun malam. Jadi apabila saudaraku semuanya hendak menjalankan sholat tahajud, paling tidak harus didahului dengan tidur terlebih dahulu, meski hanya sebentar. Apabila kita mampu mengerjakan sholat tahajud secara rutin, insya Allah 7 keutamaan berikut ini bisa saudaraku dapatkan. Lalu apa 7 keutamaan tersebut? Yang pertama adalah mengangkat derajat. Apabila kita mengerjakan sholat tahajud, insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala setingkat lebih tinggi dibanding derajat yang sebelumnya. Dan keuntungan apabila derajat kita lebih terangkat adalah kita akan dimudahkan dalam segala urusan di dunia maupun di akhirat. Dan ini adalah manfaat yang sangat istimewa untuk kita semua.
Lalu yang kedua adalah doa kita akan dikabulkan. Saat kita mengorbankan waktu untuk mengerjakan sholat tahajud, insya Allah apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih cepat daripada yang kita perkirakan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Dan Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Untuk itu, saya menyarankan bagi saudaraku yang ingin doanya dikabulkan, cobalah untuk mulai mengerjakan sholat tahajud secara rutin. Insya Allah, apa yang menjadi keinginan saudaraku selama ini bisa segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Keutamaan yang ketiga adalah penghapus dan pencegah dosa. Setiap manusia pasti memiliki dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Apabila saudaraku semuanya ingin dosanya diampuni, kerjakanlah sholat tahajud, lalu berdoalah meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hindari untuk mengulangi perbuatan yang bisa menyebabkan dosa. Insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Selain itu, apabila kita mengerjakan sholat tahajud secara rutin, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghindarkan kita dari perbuatan yang menyebabkan dosa. Misalnya adalah mengambil barang seseorang yang bukan milik kita, berkata kotor di hadapan orang lain, berjualan dengan tidak jujur atau menipu, dan lain sebagainya. Apabila hal tersebut masih ada dalam hati dan pikiran kita, insya Allah, dengan mengerjakan sholat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingatkan kita dari hal-hal tersebut, yang mana hal tersebutlah yang berpotensi akan menyebabkan dosa dalam diri kita. Lalu keutamaan yang keempat adalah kunci masuk surga. Sebagai manusia, kita tidak hanya hidup di dunia saja, akan tetapi kelak kita akan dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Tujuan kita dibangkitkan kembali hanyalah satu, yakni surga atau neraka yang akan menjadi tempat kita nantinya. Dalam hadis riwayat Tirmizi dijelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambunglah silaturahmi, dan sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita satu kunci untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa merasakan nikmat di akhirat saat kita mengerjakan kebaikan di dunia. Dan salah satu kunci untuk bisa masuk surga adalah dengan mengerjakan sholat tahajud ini. Lalu keutamaan yang kelima adalah pikiran menjadi lebih tenang. Apabila kita terbangun dan mengerjakan sholat tahajud di sepertiga malam, insya Allah pikiran kita akan jauh lebih tenang, karena di waktu tersebut adalah waktu yang tepat untuk menyegarkan pikiran kita dari segala hiruk pikuk rutinitas selama seharian.
Dengan pikiran yang tenang, insya Allah kita akan lebih bersemangat saat menjalankan rutinitas. Kita akan lebih fokus dalam menyerap ilmu pengetahuan, dan tubuh kita akan terhindar dari penyakit yang disebabkan karena pikiran. Lalu keutamaan yang keenam adalah wajah kita akan terlihat lebih bercahaya. Apabila kita rajin mengerjakan sholat tahajud, insya Allah wajah kita akan terlihat lebih bercahaya saat orang lain melihat kita. Yang dimaksud bercahaya dalam hal ini bukanlah dari wajah kita yang keluar cahaya layaknya lampu atau sinar matahari. Akan tetapi wajah kita terasa lebih segar, dan dengan kesegaran inilah yang menyebabkan wajah kita terlihat seperti bercahaya. Hal ini pun pernah diungkap oleh Hasan Al-Basri saat beliau ditanya oleh seseorang, kenapa wajah orang yang sering melakukan sholat tahajud memiliki wajah yang bagus? Lalu beliau menjawab, karena mereka menyendiri bersama Tuhannya pada malam hari, dan kemudian Allah memberikan mereka sebagian dari cahayanya. Masya Allah, sungguh luar biasa cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan orang yang rajin mengerjakan sholat tahajud dengan orang lain pada umumnya. Kemudian keutamaan yang ketujuh adalah terhindar dari segala macam bencana. Mungkin kita pernah merasa bahwa kenapa bencana selalu datang kepada kita, seolah-olah tidak pernah ada henti-hentinya. Saudaraku semuanya, apabila hal tersebut sedang terjadi kepada kita, cobalah mulai sekarang untuk mengerjakan sholat tahajud secara rutin. Insya Allah, kita akan dijauhkan dari segala macam bencana dan juga malapetaka. Baik itu bencana yang disebabkan karena alam, bencana yang disebabkan karena manusia, binatang, dan lain sebagainya. Apabila kita sudah dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala terhindar dan dipelihara dari bencana, insya Allah hidup kita akan jauh lebih tenang dan jauh lebih nyaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tujuh keutamaan yang akan kita dapat apabila kita sering mengerjakan sholat tahajud secara rutin. Saya berharap setelah mendengar video ini, saudaraku semuanya jauh lebih ringan lagi, dan apa yang menjadi keinginan saudaraku selama ini bisa segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mengerjakan sholat tahajud. Demikian video yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.